Boom! Cantik terus masuk dalam. Pada Sabtu lalu, sekumpulan lelaki berkelakuan tidak ubah seperti Samsing apabila didakwa mengganggu tugas anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di Ijuk, Kuala Selangor, Selangor. Difahamkan perbuatan itu bertujuan untuk menggagalkan tindakan JPJ yang menahan dua buah lori membawa lebih muatan di lokasi berkenaan. Bagaimanapun, JPJ dalam kenyataannya di Facebook berkata kenderaan berat itu memiliki 25 kes kesalahan aktif yang belum selesai dan dikesan membawa muatan masing-masing melebihi 80 dan 108%. Lori berkenaan yang disyaki membawa lebih muatan juga didapati dipandu individu warga asing. Pihak JPJ telah membuat satu laporan polis ekoran gangguan Samsing lori yang menghalang dan cubaan menggagalkan tugas anggota penguat kuasa. Dalam pada itu, pengarah kanan penguat kuasa JPJ, Datuk Loman Jemaan dilaporkan berkata, kejadian itu berlaku kira-kira jam 6 petang selepas lori terbabit ditahan oleh anggotanya menerusi operasi Ops Patuh Khas. Semasa pemeriksaan dijalankan, seramai 20 hingga 30 orang lelaki tempatan datang membuat gangguan dengan menghalang dan cuba menggagalkan tindakan penahanan lori terbabit. Barang live lah. Pagi kereta sendiri. Blok tengah jalan. Lagi bincang-bincang bakas, lagi bincang-bincang lewat tempat turun. Lewat tempat turun. Eh, tengok tu lori saya nampak tu. 7097 pun mari, 374 pun mari, polis pun mari, taiko-taiko pun mari. Habis kota raya. Lori tak ada tarik, dia cakap dia tunggu 3 hari. Lori semua tak payah keluar. Keluar dia tangkap. Kota raya lah ini kali. Dia kasi sengaja terbalik. Oh. Mau kasi terbalik. Boom! Cantik terus masuk dalam. Apa lagi kita?